Welcome in the Waterfall 634 channel. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan memberikan cara merakit umpan kalau mau mancing. Siapa yang hobi mancing nih yang telah mendapat juara atau mendapat pengakuan bahwa rakitan ini benar-benar mujarab, benar-benar berhasil. Untuk kawan-kawan, coba yang pertama adalah sebagai berikut. Siapkan satu butir telur. Nah, ini kawan-kawan ya, untuk step per step saya akan paparkan kepada kawan-kawan semua. Ini merakit yang pertama nih, umpan ya. Siapkan telur, setelah itu aduk dalam sebuah wadah, campur. Kemudian tambahkan 3 sendok makan santan kelapa. Nah, ini dia santan kelapa instan ini ya. Kalau daripada kawan-kawan susah nyari-nyari santan kelapa, lebih baik beli saja di warung. Setelah itu buka, lalu campur ke telur yang tadi. Aduk sampai tercampur semua. Aduk sampai rata, tercampur semua. Nah, seperti ini kawan-kawan ya, cara mengaduknya memakai sendok ya, memakai sendok. Selanjutnya adalah ini dia, siapkan pop ice satu bungkus rasa durian. Nah, ini pop ice ini kawan-kawan bisa membelinya di tempat yang jual-jual jus ya. Nah, setelah udah dapat, kemudian campur langsung satu bungkus aja sekaligus ya, jangan disimpan-simpan kawan-kawan. Ya, itu rasa durian ya bro, jangan beli yang rasa mangga atau rasa anggur. Haha, campur lagi sampai rata. Ini rakitan ini benar-benar ya sudah mendapat juara ya, di saat memancing saat-saat lomba ataupun kawan-kawan jika mau memancing karena hobi atau buat makanan di rumah juga kalau dapat ikannya. Nah, ini kawan-kawan bisa coba. Selanjutnya adalah rakitan selanjutnya, 4 sendok makan kroto. You know kroto? Nah, kroto itu adalah semut, sarang semut ya. Ini gampang nyarinya nih. Bisa di belakang rumah. Ya, kira-kira saja kawan-kawan ya. Sekitar 4 sendok makan juga enggak ada masalah. Campur terus dengan ramuan-ramuan mujarab yang tadi. Campur sampai tercampur semua. Ini memang ada telur semut ya, ada semutnya juga, nggak jadi masalah, campur saja nggak apa-apa. Aduk 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 aduk, campur terus. Nah, seperti ini kawan-kawan ya,
pelan-pelan saja. Yang penting hasilnya mantap jos. Selanjutnya adalah, nah setelah tercampur semua tadi, kemudian bungkus di dalam plastik ya. Oke, ini kita sudah langsung bungkus saja. Begini bentuknya kalau udah dibungkus kawan-kawan ya. Nah, itu dia. Ini dibungkus ya, ini tidak padat dan tidak cair ya, ini kental. Masih kental ya, karena masih ada yang harus kita berikan lagi, masih belum jadi. Setelah itu rebus di dalam air, rebus di dalam air. Nah, pada saat merebus dalam air ini ya, otomatis rebus dalam air yang hangat atau yang panas, jangan merebus dari air dingin ya. Ini bertujuan untuk mengentalkan ya, tergantung kawan-kawan, kalau pengen lebih keras atau lebih kental agak perlama untuk merebusnya, tapi kalau yang pengen agak-agak cair seperti ini ya, kira-kira saja ya. Nah, setelah kita rebus tuh, nah begini bentuknya kawan-kawan ya. Setelah itu keluarkan lagi, masih ada satu lagi ya racikannya. Ini dia. Nah, campur dengan tepung beras ya. Memberikan tepung beras ini tidak terlalu banyak ya, hanya untuk memperkeras ya, memperkeras. Kalau tadi memperkental, sekarang untuk memperkeras. Tidak usah repot-repot mencari tepung beras. Beli aja di warung-warung sembako ya. Dan kawan-kawan juga, jika untuk mencampurnya jangan terlalu banyak ya, sebiasanya saja ya. Intinya gunanya ini untuk memperkeras ya, agar lebih mantap dan tidak mudah hancur setelah masuk di dalam air. Nah, itu dia kawan-kawan, itu yang pertama. Kemudian number two atau nomor dua, nah wuhui. Nah, yang pertama siapkan kencur, bawang merah dan bawang putih. Nah, ini kita udah siapkan untuk ukuran seberapa banyak, seberapa besar bawang merah, bawang putih dan kencur. Nah, seperti di video ini kawan-kawan, perhatikan ya, jangan salah-salah. Nah, ini kalau berlebihan ya, ini bisa-bisa tidak mau jerap ya umpannya atau rakitan umpan kita. Nah, makanya saya sengaja memberikan video ini step by step, dengan harapan kawan-kawan bisa menangkapnya lebih tepat, lebih paham, lebih jelas. Nah, seukuran besar jari saja ya, jari kelingking. Nah, tidak usah besar-besar, tidak usah juga terlalu kecil. Kita kupas. Setelah ukuran dan kita kupas selesai, untuk selanjutnya adalah
siapkan garam. Nah, berikan garam seperempat sendok makan. Nah, ini dia garam. Nah, garam dapur juga nggak apa-apa, bos, ya. Silakan saja dipakai. Giling. Tumbuk dia agar lebih halus. Selanjutnya adalah tetap siapkan satu butir telur. Nah, telur apakah itu? Yang penting jangan telur burung, guys. Telur ayam, telur bebek. Ya, umumnya kita pakai seperti itu. Setelah itu, ambil tadi bumbunya, masukkan semua. Ya. Jangan dibuang-buang sisa-sisanya. Ambil, bersihkan. Kemudian campur di dalam yang ada telurnya tadi. Aduk sampai rata di wadah yang telah kita siapkan. Oke. Kring 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 kring. Hai. Oke, campur lagi. Seterusnya adalah seperempat sendok teh Masako. Nah, kalau kawan-kawan lihat, ya, ini adalah Masako, benar. Tapi kawan-kawan lihat yang Masako berkaldu ayam, ya, dan Masako Royco atau yang selain dari kaldu ayam, ya, bro. Karena nanti bila beda itu khasiatnya kurang mantap, ya. Selanjutnya adalah siapkan atau berikan satu bungkus santan. Nah, memang santan kelapa itu kalau di kampung memang kita gampang dapatnya, biar lebih simple saja kawan-kawan bisa beli di toko-toko sembako atau di warung juga ada. Ya, langsung habiskan aja satu bungkus itu, kemudian campur campur sampai rata. Nah, setelah itu baru ambil pelet. Nah, pelet apa yang kita pakai adalah pelet 781. Campurkan untuk lebih mantap. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, dan like.